Saya Yosi Giovan, inilah Holistic Team. Bank Sampah Manunggal telah menyelenggarakan penyerahan dana nasabah kepada pihak ASAK Paroki Santo Leo Agung pada Sabtu 25 Juni 2022. Kegiatan dimeriahkan dengan jamuan makan dan ramah tamah bersama pengurus BSM, nasabah, dan wakil umat yang berlangsung dengan lancar. Pembunuhan akibat teroris di Nigeria pada 25 dan 26 Juni lalu menewaskan dua imam dari negara bagian Kaduna dan Edo. Jumlah kasus pembunuhan terjadi di Nigeria lebih banyak dibanding negara lainnya. Setidaknya telah terjadi 4.650 kasus pada tahun 2021 dan hampir 900 dalam 3 bulan pertama di tahun 2022. Pada acara pertemuan keluarga sedunia 2022, Paus Fransiskus menyampaikan pesan mendalam bagi semua keluarga untuk mendengarkan panggilan Bapa menjadi misionaris di jalan dunia dan menjadi wajah gereja yang ramah.